Masya Allah, Tabarakallah, Lesti Kejora, Rizky Billar dan anaknya BBL kembali membuat masyarakat Indonesia bangga, terutama dari kalangan penggemar mereka yang dikenal dengan komunitas Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Bagaimana tidak? Diketahui Lesti Kejora dan Rizky Billar serta anak mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar, memborong hampir semua penghargaan di acara KIS Award 2022 yang disiarkan langsung di Indosiar malam tadi. Tak tanggung-tanggung, keluarga yang dikenal dengan nama Leslar tersebut berhasil mengalahkan para artis, selebritis, dan penyanyi top tanah air lainnya dalam berbagai nominasi yang dipersaingkan dalam penghargaan tersebut. Adapun artis yang berhasil dikalahkan oleh keluarga super cute tersebut ialah seperti Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, Happy Asmara, Soimah, Via Valen, Siti Badriah, Inul Daratista, dan sederet artis top lainnya. Tentu saja dengan penghargaan yang diraih oleh Lesti Kejora, Rizky Billar, dan BBL yang ia dapatkan dalam acara KIS Award 2021 di Indosiar akan membawa keluarga kecil Leslar tersebut pada jenjang karir yang semakin berkelas di dunia entertainment hiburan Indonesia. Perlu diketahui, penghargaan yang didapatkan oleh keluarga Leslar, terutama Lesti Kejora dan Rizky Billar, bukan hanya ini saja. Melainkan di tahun 2021 yang lalu, Lesti dan Billar tak luput dari sorotan karena prestasinya di berbagai penghargaan bergengsi di tanah air. Hal tersebut tak lepas dari dukungan para masyarakat Indonesia, terutama para penggemar mereka. Atas hal itu, sehingga membawakan nama Lesti dan Billar pada karier dan kehidupan yang cukup mumpuni saat ini, dan begitu diperhitungkan di dunia hiburan Indonesia. Kita doakan sama-sama, semoga keluarga kecil Leslar semakin sukses dan berjaya ke depan nanti. Dan kita doakan juga, semoga acara penghargaan KIS Award 2022 yang dihelat di Indosiar bisa berjalan lancar sampai hari nanti.